Well, halo, kembali lagi bersama gue Riasel. Dan kali ini gue masih ada di dunianya Sang Payudan. Kali ini gue pengennya mengupgrade sesuatu, yaitu ya sebenarnya gue udah nyiapin sesuatu di sini. Udah farming. Jadi, ceritanya itu kan aku ke dunia ini itu, ke dunianya Payudan ini, Payudan Town, itu menggunakan kapal kecil kayak gini. Nah, jadi rencana aku itu gue akan upgrade kapal kecil ini setidaknya itu lebih megah gitu, agar lebih terlihat wah gitu. Kita langsung saja cari lokasinya. Dan sebenarnya aku sudah udah nyiapin lokasinya itu di mana. Di sini itu kayaknya ada, nah ini ada lahan luas, air perairan luas yang cukup lah ya di atasnya itu. Tapi kalau nggak di sini mungkin di sinilah untuk bikin kapal ya, kapal yang besar gitu. Kita langsung saja ambil perlengkapannya, semoga cukup sih. Iya, sepertinya gue akan bikin di sini. Yang perlu kita lakuin itu pertama bikin platform dulu. Why? Aku mau ke samping. Nah. Aku biasanya tuh pakai dirt, jadi ya lebih gampang gitu. Eh, ini apa ini di bawah? Platform dulu di bawah. Ujung-ujungnya aku gak gunain juga apa ini? Apa itu namanya? Scaffolding. Susah makanya. Kelamaan. Ya, aku soalnya belum pernah make kayak gitu kan. Jadi masih belum terbiasa. Nah, setelah platform udah kelar, wait. Kamu kok nyasar? Nah, setelah platformnya udah selesai, kita tinggal perlebar dulu. Yep. Udah. Ini satu aja. Lanjut ke ini. Up. Nah. Jadi kayaknya bakal banyak kayu yang kebuang. Dan di sini, dan di sini kita akan bikin crafting table. Oke, jadi gini, suara yang kalian dengar dari tadi itu adalah suara langsung dari laptop gua. Nah, makanya suaranya itu rada kayak gimana gitu, kurang enak gitu. Nah, dan sekarang ini gue ini baru pakai mic. Gak tahu ya, sebenarnya tadi itu waktu ngerekam video ini gue sudah nyolokin mic-nya, cuman ternyata gue lupa gak ubah untuk outputnya itu ke mic yang external mic ini gitu, condenser gitu. Dan ya, hasilnya jadi kayak gini deh. Ya, jadi lucunya itu di episode sebelumnya gue lupa gak pakai shader, jadi hasilnya kayak gitu. Dan di episode kali ini ya gue lupa gak ngecek untuk output mic gue gitu. Jadi ya bahkan kalian bisa mendengar suara burung, kicauan burung di belakang gitu. Itu oh my god, itu annoying banget. Ya mohon dimaafkan ya, namanya juga masih noob bikin konten, jadi masih belum terbiasa. Ya jadi all out, out. Wah, oke, ini hari kedua dan kapalnya itu hampir jadi.
Dan lagi, mungkin di video yang kali ini itu gue gak terlalu banyak bicara karena terlalu fokus untuk nge-build. Kalau gak salah gue udah pernah mention di video sebelumnya kalau saat gue nge-building itu gue susah banget untuk berkomentar ataupun menjadi host atau enggak, apa namanya ya, berbicara saat building gitu, itu susah banget. Jadi ya jadi ya mohon dimaklumi ya jika misalkan gak ada suaranya gitu. Tapi jangan khawatir, ada kemungkinan nanti aku akan ganti suaranya ini itu jadi mungkin lagu-lagu yang bisa dinikmatin kayak instrumennya kafe atau apa kalau kalian gak tidur ya. Maaf kalau misalkan kalian itu malah justru bikin ngantuk gitu nonton kayak gini ya. Tapi ya gue berusaha untuk yang terbaik dan ya gue harap kalian menikmati untuk menonton videoku ini.
gue lupa sesuatu juga, bahwa gue lupa tidak menghidupkan replay mod dan gue baru saja ngehidupin, dan betapa kagetnya gue ternyata replay modnya itu masih belum dihidupin. Jadi proses selama dari tadi aku ngebuild sayang sekali tidak bisa ditunjukkan lewat replay mod. Oke, mungkin video selanjutnya gue akan berusaha lebih baik lagi untuk kenyamanan kalian untuk menonton. Mungkin episode kali ini itu cukup sampai di sini saja dulu. Untuk nge-upgrade apa itu namanya, perahu yang pertama kali itu, yang dari jadi perahu kecil gitu, sekarang jadi perahu yang gede seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Antaranya perahu ini atau perahu yang kecil? Dan oh iya, ini lupa aku gak ngasihin lampu, tapi gak apa-apa lah. Mungkin ntar bisa kasih lampu nanti kalau udah pagi ya. Sekarang itu waktunya mengakhiri video, dan terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa. Yang kecil deh. Gak apa-apa deh. Dadah. Ternyata secara tidak sengaja aku menantang Pak Yudan untuk bisa bikin kapal juga, dan ternyata wow, kapalnya itu keren banget. Kayaknya Pak Yudan bakal ngalahin aku deh. Gak apa-apa, tapi ya aku akan nyerah dan aku akan terus berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Akhir kata, stay safe dan tonton lagi video berikutnya.